Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Putri Duyung dan Upin Ipin. Wow, pada suatu hari Putri Duyung santai di pantai dan ternyata Upin mau berubah menjadi Iron Man ini, teman-teman. Wow, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Mari simak video ini sampai dengan selesai ya, guys. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Yudhistira Fauzan ya teman-teman. Terima kasih. Wah, harinya ini mau hujan ini. Wah, Putri Duyung kok tugasnya belum selesai juga nih. Nggak ada teman lagi. Ya, maklumlah Putri Duyung kan jaga pantai ini biar nggak terjadi sesuatu lautnya. Hehehe. Bete nih, nggak ada teman main. Aduh, semua pada mandi semua sih. Kalau Putri Duyung, ya namanya juga kan hidup di air, ya mandi terus lah. Hehehe. Upin Ipin mana ini ya? Nggak kelihatan. Sibuk apa ya? Wah, Putri Duyung mau ngontrol pantai ini dulu ya teman-teman. Kayaknya ngontrolnya mau naik helikopter nih. Hehehe, mantap kan? Wow, lihat helikopternya ini. Wow, mantap sekali teman-teman. Wah, naik dulu naik dulu nih. Hehehe. Wah, sepertinya ini aman sentosa ini. Nggak ada masalah apa-apa kayaknya pantainya ini. Iya nih, turun aja lagi deh kalau begitu. Jangan tinggi-tinggi, takut jatuh. Wah. Andai kan ada Upin Ipin. Wah, tentunya ada teman bermain Putri Duyung nih. Tapi ini sendirian. Waduh, bete juga ya. Wah, gimana cara nuruninnya ini? Waduh, wah, bingung deh jadinya kalau begini. Wah, nggak turun-turun ini. Wah, untung bisa turunnya. Wah, hari sudah mulai malam lagi. Waduh, orang-orang di pantai masih pada mandi. Wah. Ah, kalau begini mantap juga nih. Waduh, Upin berubah menjadi Iron Man. Wow. Wah, jelas apa enggak ini? Wah, nanti ini pasti Putri Duyung sama Ipin enggak kenal sama Upin ini. Hehehe. Wah, keluar dulu ah. Upin menjadi Iron Man. Hehehe. Hampir lupa lagi. Mirip Superman sih. Hehehe. Wah, nyari dulu nih. Mana mereka ya? Wow. Kenal apa enggak ini? Upin berubah menjadi Iron Man. Wow. Mana nih Ipin nih? Enggak kelihatan. Nah, ini dia kayaknya. Waduh. Coba dulu. Hehehe. Wow. Ipin. Ipin. Oh, semanggi-manggi. Kamu ini siapa? Aneh juga. Suaranya
mirip Upin, tapi mukanya bodoh. Wah, Ipin. Wah, kok enggak kenal gue sih? Wah, iya. Kamu ini suaranya mirip Upin, tapi mukanya muka Iron Man. Waduh, bingung deh jadinya kalau begini. Wah, gue ini Upin. Wah, wah, masa sih? Kok masa sih? Ya iyalah, ini kan pakai topeng ini, pakai baju Iron Man ini. Wah, wah, mantep juga kamu ini Upin. Wah, jadi nggak kenal deh. Ayo, kita buruan ke sini. Kita nyari Putri Duyung. Kenal apa enggak sama gue ini? Hehehehe. Wah, jangan ngumpet tuh. Kamu juga. Wah, halo? Kamu di mana Putri Duyung? Putri Duyung lagi di laut ini. Wah, ke pantai dong, buruan. Wah, Upin mau ketemu sama kamu ini Putri Duyung. Oke deh kalau begitu. Tunggu aja ya. Hehehehe. Hehehehe. Waduh, jangan lama-lama ya Putri Duyung. Iya. Iya Upin. Nah kan, sudah jelas ini Ipin. Hahaha. Wah, ntar dulu Upin. Waduh, ini gue mau nelepon lagi nih. Mau menelepon siapa lagi, bingung juga nih. Wah, kamu ini mentang-mentang punya HP, nelepon terus kamu ini Upin. Waduh, wah sabarlah, aneh juga kamu ini. Wah, Upin kan berubah jadi Iron Man ini. Kamu diem aja, jangan dikasih tahu dulu. Ya Ipin. Wah, mana nih Upin? Waduh, Ipin, mana Upin? Kok nggak ada kelihatan? Tadi nelepon Putri Duyung. Wah, gak tahu juga nih Putri Duyung. Waduh, payah deh ini Upin. Waduh, nyuruh nelepon ke tepi pantai, taunya dia yang gak ada. Waduh, buruan saat cariin sana itu saudara kamu itu, Upin. Wah, ini di belakang kamu ini siapa? Ayo. Wah, mana Putri Duyung tahu? Kamu juga enggak, aneh juga. Wah, Putri Duyung. Wah, mana suara Upin? Kok enggak ada? Di mana ini? Ada suaranya aja ini. Wah, ini gue. Wah, wah, kamu ini siapa? Aneh juga. Kamu ini kan Iron Man. Manggil-manggil Upin, aneh juga. Gak jelas kamu ini Iron Man. Wah, ini Upin. Upin ini pakai baju Iron Man. Upin berubah menjadi Iron Man, kan? Waduh, kamu ini. Wah, hebat juga ya kamu ini Upin. Waduh, nampaknya tambah gagah aja kamu ini kalau memakai bajunya Iron Man. Ya iyalah, siapa dulu? Upin. Kamu ini ada-ada aja. Kalau begitu, anterin Putri Duyung dong naik helikopter ini. Memantau pantai ini. Dan sekalian anterin pulang dong, Upin. Oke deh, siap. Iron Man mau mengantar Upin pulang dulu. Wow, mantap sekali. Wah, tapi jangan tinggi-tinggi Upin, nanti jatuh. Ya kan, nanti jadi berabe. Ya iyalah, aneh juga kamu ini Putri Duyung. Wadadidaw, ini kan sebagai Iron Man. Wow, mantap sekali Iron Man, pembela kebenaran. Wow. Aman aja kayaknya ini pantai nih. Makanya Putri Duyung mau pulang aja nih. Kayaknya ini. Shhh, Upin. Oke deh kalau begitu. Oke deh teman-teman. Iron Man mau mengantar Putri Duyung pulang dulu ya teman-teman. Upin mau mengantar
Putri Duyung dulu pulang ya teman-teman. Hehehe, wadadidaw. Akhirnya berhasil juga Upin menjadi berubah menjadi Iron Man. Yeay.